Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pernah berduet bersama di pentas akhir program All Star Gegar Vaganza, penyanyi Siti Nordiana memberitahu dia bersikap lebih terbuka untuk menyanyi semula bersama Ivan Seventeen sebagaimana yang diharapkan peminat masing-masing. Menerusi laporan, Siti Nordiana atau lebih mesra disapa sebagai Nana, persembahan duet mantap antara mereka ketika menyanyikan lagu Kemarin Tempo Hari berkarya menarik perhatian ramai di media sosial. Berikutan daripada itu, dia sedia untuk mempertimbangkan urusan bekerjasama. Bagi saya, kalau ia satu peluang yang baik dan ada pula rezeki, memang sangat dialu-alukan kerana dapat juga mengeratkan hubungan antara negara Malaysia dan Indonesia. Lagi pula, sebelum ini saya sebenarnya pernah berduet dengan penyanyi senior berpengalaman Indonesia, yaitu Dedi Doris untuk lagu Biar Seperti Bidadari pada 2013 yang lalu. Jadi kalau dapat peluang dan rezeki rakamkan lagu duet dengan Ivan, ia mungkin salah satu cara untuk saya cuba nasib melebarkan karya seni ke Indonesia bagi mencari peminat baru di sana. Berbicara mengenai Ivan, Nana memberitahu lelaki dari Indonesia itu seorang yang sangat profesional dan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Saya melihat Ivan juga mempunyai pengaruh yang tersendiri di Indonesia, termasuk cara nyanyian yang mantap. Syukur sangat apabila kami dapat membentuk keserasian dengan cepat dalam nyanyian. Apapun macam saya katakan, saya sentiasa terbuka untuk bekerja dengan mana-mana penyanyi, sama ada lelaki atau wanita, asalkan peminat saya selesa dan gembira, katanya.